Selamat siang Pak Indra. Siang. Pak Indra, saya mau minta komentarnya sedikit nih. Kan kita lihat nih, banyak artis nih Pak Indra yang pindah-pindah agama. Iya, iya. Bagaimana Pak Indra melihat itu? Ya, kalau kita lihat fenomena ya, mungkin yang di blow up itu adalah artis public figure. Sebetulnya sih di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita, hal-hal seperti itu mungkin kalau tidak bisa dikatakan lumrah, artinya terjadilah. Jadi bukan cuma di public figure, di artis saja. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Kita mungkin bisa menjudge atau menilai seseorang itu karena dia berpindah agama, berarti keyakinannya tidak kuat atau apa. Tapi kita jangan lihat dari sisi negatifnya. Tapi mungkin sekaranglah jiwanya atau hatinya itu terpanggil untuk sehingga sampai berpindah atau apa. Jadi kita jangan lihat dari sisi negatifnya, tapi kita lihat hak dari setiap individu, setiap manusia untuk memilih agama dan keyakinan sesuai yang dia yakini. Pak Indra, sebagai Ketua Magabudi Provinsi NTT, saya pertanyaan kritis sedikit. Pak Indra, agama apa yang terbaik di dunia ini? Semua orang yang mengandung agama tertentu pasti mengatakan agamanya yang terbaik. Tetapi sekarang kembali kepada diri masing-masing, tidak ada yang terbaik. Tetapi bagaimana kita mengamalkan, menjalankan apa yang diminta oleh agama kita demi kemanusiaan, demi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik. Bagi saya itu yang lebih baik. Bukan agama, tetapi bagaimana kita menempatkan diri untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan, untuk memanusiakan manusia, itu yang lebih baik. Indra, kalau Pak Indra melihat pers di NTT selama ini, bagaimana dia mengemas isu-isu keberagaman? Ya, soal-soal isu keberagaman ini mungkin tidak setiap saat muncul. Mungkin terjadi sesuatu di suatu daerah, baru itu muncul. Sarannya apa Pak Indra? Ya, seharusnya ya, seharusnya idealnya itu tetap harus dikumandangkan setiap waktu. Karena ini adalah kita, bagaimana cara kita menyebarkan virus-virus kebaikan, keberagaman, kerukunan, toleransi. Ini tidak bisa dengan cuma ngomong satu dua kali, satu ketika dua pada saat hari. Kasus baru ya, ini tidak bisa, tetapi harus kita pupuk terus sehingga kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Kalau kita cuma ngomong pada waktu itu kejadian, apa bedanya kita dengan pemadam kebakaran seperti itu? Terima kasih Pak Indra. Terima kasih, sama-sama.